manggilan. Gimana sih guys kalian yang bisa molden? Gede pisan ya. Menjiwai sekali ya. Bagus ya, menjiwai sekali. Jadi apa nih? Cuma kasihan Abel tidak ada yang menemani. Aku gak gitu gawe. Hah? Aku gak gitu gawe. Gini mas. Gitu ya. Datang kegiatan ya, sebelum perform biasa. Biasa apa? Biasa apa? Gibah. Enggak dong, makan yupi. Yupi. Yupi cacing. Loh, tutorial makannya mana tadi kan katanya? Oh, biasa. Ada... Tuh, ulangin dong, ya. Tutorial makan yupi. Ya. Kok aku gini, Dok? Nyet. Ya. Nah, tujuannya apa gitu teh? Tujuannya biar mendoyot dulu. Oh. Guys, ada yang sembunyi guys. Nih, ini pelakunya nih. Ternyata nih selama ini pelakunya tuh ini. Aku adalah pohon. Mau cek san? Mau cek san guys. Betul. Itu abis save udah ke depan, kita keluar aja gitu ya ke sana. Keluarnya lewat kiri panggung berarti. Iya, kiri. Maksudnya lewat tengah. Ini tuh kayak aku tuh ibaratnya aku lagi di make upin sama MUA tapi tangan aku sendiri MUA. Wow, okay, keren banget. Ini kayak aku sama santai aja tiduran. Skillnya dari mana nih? Iya, aku tuh kayak nggak tahu, aku udah selalu latihin tangan aku buat kerja sendiri gitu. Oke. Okay. Anaknya kayak, tuh yang paling mandiri. Bener. Aku jadi kayak santai aja tangan aku aja kayak. Jadi cisalinya sambil tidur mah. So kamu sambil tidur gitu. Dan aku tuh nggak perlu pakai sponge gitu kayak. Ya udah tangan aku tuh mandiri banget gitu. Lihat atas, Sheila. Oh iya. Lawak. Nah, ini sebelum di-blend, ini tutorial kita make up ya. Oke, sip. Nah, ini kan udah gini. Nih, ini tuh jangan kalau foundation jangan terlalu deket sama mata gitu. Karena itu tugasnya concealer. Jadi kita sekarang tinggal aja pakai beauty blender ini. Dan kalau misalnya beauty blendernya kayak kering atau crack gitu, jangan, karena nanti ngaruh banget ke kulitnya. Dan makanya harus dibasahin dulu. Dan kalau misalnya jauh dari WC atau jauh dari wastafel dan segala macam, mendingan kita semprot aja memakai facial mist atau memakai ya bisa pakai alami juga bisa. Nah, ini kan udah kayak wing. Jadi itu direbus dulu ya ini telurnya. Iya. Yeah. Terus kalau udah kayak gini, kita langsung aja gini tap. Biasanya kan orang kayak gini, kalau aku kayak biasanya gini karena aku enggak sabaran. Tuh, kelihatan kan? Tadi kalau Sheila pakai tangan doang katanya enggak butuh spons. Bisa juga kan, beda-beda ya orang. Kalau aku butuh banget karena jari tuh kan ada kayak sidik jari yang kayak ngerti kan, yang kayak keriput-keriputnya gitu. Dan ini tuh kayak menurut aku nanti mempengaruhi sih formula dari foundationnya sendiri. Jadi makanya dari itu saya lebih memilih untuk mengenakan spons gitu kayak gini nih. Ini kelihatan kan makanya kayak halus sebelah. Wow. Set. Spill dong kak, spill dong. Kalau mau spill harus jadiin aku BA dulu nanti. Wow, BA tuh apa kak? BA tuh kayak brand ambassador gitu. Oke, sekarang kasih dong tutorial makeup. Jadi aku udah beres pakai segala sesuatu yang krim kayak pakai foundation, pakai concealer, pakai cream blush, cream contour, gitu. Sekarang aku mau pakaiin bedaknya tuh ini karena aku pinjam yang punya Chelsea takut keputihan. Jadi aku pakainya cuma di bawah mata. Minta aja dong. Kalau misalnya pinjam, kudu dibalikin lagi bedaknya. Gak apa-apa, nanti aku udah hapus make up, aku kasih ini cel gitu. Bekas. Waduh. Nah ini cuma buat di bawah mata karena sebenarnya ini bedaknya bagus banget loh. Gitu kayak aku. Tapi suka. Kan itu udah pakai blush on ya, kenapa dibedakin lagi?
Jadi itu blush on-nya tuh cream blush. Jadi kalau cream memang harus dibedakin lagi. Oh, gitu. Ya, supaya nggak terlalu tebel ya. Iya betul, memang cream tuh jadinya tahan lama. Hmm, ini sisanya aku tap aja tipis-tipis gitu. Nah, tadi udah tutorial by Keisha, Sheila, dan Chelsea. Sekarang tutorial makeup dong by Abel. Tutorial makeup? Ini gimana kalian mau? Waduh. Langsung direct. Datu. Terserah kalian deh gitu. Terserah guys. Mau pakai lipstick di hidung juga enggak apa-apa sih. Semangat guys. Thank you. Jadi sekarang waktu kita udah tinggal 5 menit lagi. Kita baru aja siap-siapin semuanya dari rambut sampai ujung kaki. Semoga kita bisa give our best. Walaupun cuma acara ulang tahun, tetap kita mau tampil yang terbaik dan kita live. Ya udah beres, tinggal 5 menit lagi, tapi aku mau pipis. Tampil dulu ya, atau pipis dulu ya? Tampil dulu. Yakin bisa nahan. Pipis dulu ya? Ya udah sok. Sok, titip. Jadi berapa lagu kalian hari ini? Dua. Oke, apa aja tuh? Time to fly, bye bye drama. Latihannya berapa lama Bu? Gak usah latihan ya? Kita tadi kemarin kita latihan. Okay, ready? Don't forget to pray. Betul. Bye bye. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini. Hari ini kita akan perform dan Steffi juga hari ini telah berulang tahun ya Tuhan, yang ke-18. Biar Engkau yang berkati, biar acara semua berjalan dengan lancar. Kita bisa membagi kebahagiaan mutiat semua yang untuk nonton kita ya Tuhan, dan untuk Steffi juga, biar Steffi bisa percaya diri, Steffi bisa menampilkan juga yang terbaik ya Tuhan. Iya. Jadi kan kalian lorong jadi gini aja kan. Terus nanti kita ketemunya gini. Gini kan. Ini MC lu hari ini buat gua semua ya. Star B. Get ready. Dalam hati ku telah berjanji takkan pernah mau jadi korban puji lagi. Girls, it's time to fly. Wow, kalian tepuk tangan paling meriah buat Steffi. Yeay. Sini semua yang udah hadir dan keluarga. Buat teman-teman semua, makasih semuanya udah. Yuk, 1, 2, 3. Ya, pasti semuanya dapat, makasih banget. Dan juga buat keluarga besar semuanya, makasih juga sama. Ya, ada Papa Harry dan juga Mama Lina.